Diam. Putri diam-diam brewet. Dan banyak yang tanya, Jeffrey ngomong apa sih ke mama? Apa? Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini Putri mau nge-vlog karena nggak ada bahan lagi buat upload. Jadi kita harus bikin video ya. Kita mau ke Bandung, jadi info kita ke Bandung ini kita mau meeting. Memang Jeff. Ritek. Kita mau berangkat dulu. Ada kafe juga di sana. Tuh, ada yang lapar guys. Gak bagi-bagi, gak nawarin. Yaudah ya, kita mau berangkat dulu, semoga lancar sampai tujuan. Ikutin terus kita mau kemana aja. Yay. Kita udah sampai di Ciganea. Kita kalau mau ke Bandung terus selalu makan di sini. Makan Jep. Gini dong. Pengajian nih anak kamu. Kan nyamuk dia, bukan lalat. Dia punya gua ada mana? Guys, cowokku beneran. Ngapain dia? Ini hidangan. Tapi harus lihat nih. Ya. Aku belum pernah
Aduh, aku belum pernah ketemu sama Mama ya? Iya, tapi tadi aku pas datang aku tuh aku langsung nangis gitu. Aku mau nangis lah sekarang, apa nangis dulu kayak ada kayak ada di situ, ada gitu. Salon. Jadi hotel, kita mau istirahat bentar semuanya. Habis itu kita lanjut syuting. Hah, syuting? Apa sih aku? Putri diam-diam prewet. Itu. Nah. Diam-diam prewet. Salah, meeting. Kok syuting aku? Hey, kita ambil di satu kafe. Nanti aja biar dia nonton sendiri gitu. Jadi biar dia nonton sendiri, dia ngomong apa ke mama gitu biar. Oh jadi biar Putri nggak tahu. Oh, gitu. Biasanya editor kan bisa ngeluarin suara. Iya. Bilang-bilang dong. Jadi biar ngeluarin suara. Gak ada kuat. Nah, hati kurang banget kalau ngedit sendiri. Oke. Banyak Jeffrey yang ngeditin. Bacot banget. Ini kan mau single keempat nih. Sama Jeffrey lagi atau gimana? Nah, ini cuma nemenin ke baju doang. Oh, siap. Ya tungguin lah single berikutnya. Oke. Sekarang ini lagi usaha kembali spot itu, nggak minum yang manis-manis. Ya, mineral. Mau bandel banget, dari tadi makin makan. Kucot abim. Kucot abim. Bim, cota bim. Bandung loh. Sebulan 30. Wow. Tapi Malaysia banyak ya Put ya? Itu di YouTube juga ya? Iya, Malaysia, Singapura. Tapi di Bandung mah sudah bisa mulai event. Iya, tapi kan Bandung kemarin.
Jadi aku membantu. Terus aku capek dan aku sakit. Tapi mimpinya belum selesai. Jadi terus aku harus ngapain? Jadi aku harus ngomong sama kalian. Hah? Iya kan? Hah? Iya. Ini bukan yang itu kan? Ya gimana? Gimana lagi? Ini tinggal bikin teks apa ya? Semuanya gak jelas, masuk kamu kan, kamu lagi ngobrol sama aku, kamu enak banget, lagi makan kan. Jadi aku sudah makan, gak usah nanyain, aku mandiri orangnya, aku ya, makan ya, terus gak usah disuruh, minum, aku udah minum gitu. Jadi kapan kita? Kapan kita jalan? Kayaknya sih aku nggak bisa. Iya, tapi di Paralaksin. Oh, iya, gitu. Nggak ya? Jadi bisa dapat foto, tapi semua kerjaan kita cuma ngambil foto. Tapi kan bioskop membuka semua. Tapi nggak ya? Kapan kita nongkrong? Nongkrong? Ya kurang ya? Jangan nongkrong lah. Kita liburan. Liburan di mana? Liburan. Hah? Jauh banget. Cicalengka. Cicalengka liburannya. Masa Cicalengka? Itu mah tuh setiap hari. Jangan yang sana. Yaudah jangan liburan, jangan liburan. Dufan udah, Dufan kemarin. Aku sih pengen banget. Kita harus pemikiran banget. Emang udah kita aja berdua yang tahu. Kita harus ke situ. Kapan? Minggu ini sih aku nggak bisa. Minggu ini aku benar-benar kosong banget. Minggu ini aku benar-benar padat banget. Karena banyak yang harus dipersiapkan. Siapkan mental, siapkan diri. Jadi kalau misalnya ke situ langsung, kayaknya enggak ya. Nanti kita pindah, jangan ke situ. Kemana? Tapi aku pengen ke situ sih. Ini dia jadinya nanti. Yaudah. Aku tuh emang ngalah. Soalnya ngikut aja sih, kamu mau kemana aku ikut. Aku mau kemana ya, kamu harus ikut. Yang kita lagi ngomong sama ini. Udah berarti gak jadi ya. Naik gunung. Aku belum pernah sih, aku pengen banget naik gunung. Tapi aku gak mau. Tapi gak jadi. Tapi kayaknya waktunya tuh susah banget sih. Aku kesian ke kamu, nanti kamu capek. Kalau aku kuat banget. Gimana aja kuat. Aku kuat banget. Tapi karena aku kesian jadi ini. Jangan deh, kita mau kemana? Dari tadi kita gak jadi-jadi ya. Karena emang kayak gitu sih. Kalau misalnya kita plan dari awal, terus udah jauh-jauh hari, itu kadang tuh yang gak jadi. Jadi kalau mau nanti spontanitas aja ya. Besok ke Sunday Boy. Sunday Boy. Iya, Sunday Boy. Tahu kan? Kamu belum ke sana. Oke, kamu sama aku ke Sunday Boy. Nanti kamu mau apa aja aku kasih. Kamu mau sebenarnya sana sereal aja sih. Jadi kamu makanya sereal aja. Terserah kamu mau pakai pisang boleh, pakai susu yang banyak boleh. Tapi aku nggak bisa, aku sama pacar aku. Nggak jadi ya. Oke. Udahlah, nggak jadi lah. Nanti deh kita obrolin lagi ya. Harus berdua. Jadi maksudnya tuh, maksud aku tuh like, kalau misalnya kita berdua tuh lebih dapet feelnya. Kalau kayak gini kamu malu kan? Aku juga malu dari tadi ngomong sendiri gitu. Tapi aku menghibur diri. Jadi ya, nanti mau ketemu di mana? Jangan.
jangan. Kalau yang asik itu kita ke kafe. Kita ngobrol di kafe. Enggak deh. Kita lele. Enak. Kita sambil makan lele pakai sambal. Itu enak banget. Lagi yang di Grand Wisata. Kan kayaknya di situ kita ngobrol asik banget. Gue nanti kabarin aja. Karena kabar itu penting agar kita tetap gitu. Dah. Oke, sekarang waktunya diwajak. Sekarang gue mau ambil makanan. Oh ya, kalian, bukan kalian sih, tadi habis dari makamnya mama pertama kali. Tadi habis dari makannya makam. Tadi habis dari makamnya mama pertama kali mama. Jadi di sana kita silaturahmi ya bahasanya. Silaturahmi, doain mamanya putar. Doanya pakai bahasa Sunda, jadi Jeffrey kurang ngerti. Tapi di sana semuanya ngomong, nyatakan apa sih, mau doa, komunikasi ke mamanya, ke mamanya Putri. Terus tadi Jeffrey juga ngomong ke mamanya Putri sesuatu lah, nanti lah bisa ambil makanan. Oke, jadi ini Jeffrey baru aja selesai ambil makan di bawah. Ini video Ade Putri, gak ada yang tahu. Ini Jeffrey bikin sendiri. Dan banyak yang tanya, Jeffrey ngomong apa sih ke mama? Mau Putri, mau Ade, mau kalian pasti tanya kan Jeffrey ngomong apa ke mama. Jadi Jeffrey bilang ke mama kalau Jeffrey ini anaknya masih selengean, masih banyak kekurangan, masih kurang bisa, gimana sih bahasanya? Jadi bingung ngomongnya. Jadi pokoknya Jeffrey bilang ke mama kalau Jeffrey masih banyak kekurangan. Terus tapi Jeffrey berusaha bahagiain Putri sebisa Jeffrey, semaksimal Jeffrey. Terus kalau mungkin kalian tanya atau mama tanya, emang Putri udah bahagia atau belum sih? Jeffrey gak bisa jawab, yang bisa jawab cuma Putri sendiri. Cuma Jeffrey berusaha semaksimal mungkin buat bahagiain Putri. Oh iya, terus Jeffrey juga bilang buat mama gak usah takut, udah ada yang jagain Putri. Kalau ada yang macem-macem atau aneh-aneh sama Putri, bukan cuma Om, bukan cuma Kak Iki, bukan cuma Njan atau siapapun itu yang maju. Yang bakalan maju duluan malah Jeffrey, yang pasang badan duluan Jeffrey. Jadi udah ada yang bakalan lindungin Putri, udah ada yang bakalan maju pertama, itu Jeffrey. Jeffrey cuma bilang kayak Jeffrey masih banyak kekurangan, tapi Jeffrey berusaha semaksimal mungkin buat bahagiain Putri dan ngejagain Putri. Udah gitu, sekarang masuk kamar buat makan. Bye bye. Yay, selamat siang. Sebenarnya sih kalau kalian pengen tahu, ini masih pagi. Siang. Biar kelihatan ini aja bangun pagi. Iya, selamat siang. Sekarang sudah jam 1. Kita mau makan. Tapi enggak ada tapinya, Ding. Habis itu makan di Sunday Bowl. Ada Jeb, ada Kak Ade, ada Om Sule sama Aiki juga. Iya. Lagi cium. Moodnya ada dua ya. Ya udah, kita mau berangkat dulu. Terus itu ikutin terus kegiatan hari ini. Jadi ceritanya kita udah ke beberapa tempat nyari kafe yang pengen ada sofanya. Ujung-ujungnya gak ada juga. Akhirnya di mana nih? Ambrogio. Itu gambarnya menggoda semua. Menggoda banget. Cuma kita honest review lah, kalau gak enak kita bilang kan ini konten buat yang bikin tasnya. Ininya susah nih. Susah dong. Iya, harus kerja ya. Gak ada yang benar. Putri Delia. Putri Delima. Ha ha ha.
namanya lupa, pokoknya ini nasi goreng Jepang. Kalau dari penampilan dan baunya sih menggoda, jadi nanti kita cobalah. Guys, selamat makan. Udah datang spaghetti. Itu pecinta spaghetti aglio olio. Makan. Kita bisa biasa. Bubuk ya. Sini sih biasanya. Enggak. Bok yang gini. Sama sedikit dulu kan. Ini gimana? Ini mantan. Ini kasinan yang buat semua. Suasana ya. Sama platingnya bagus. Ya, tuh. Jadi nanti kita bikin kafe. Ya. Dia kan udah bikin. Iya, dia udah bikin. Apa namanya? Parah banget. Tanah Java kalau nggak salah. Itu ada Tanah di Jawa. Ada di bio-nya Jep. Bio Instagram. Nanti Putri kalau ke Surabaya, nanti ke sana lagi. Nanti judulnya kunjungin restoran buat modal nikah. Bisa bisa. Ini kita sama. Pasti. Apa? Tuang. Ayo. Ini tuang. Iya nggak pakai juga. Ya udah dua-dua nggak pakai. Kalau salah satu pakai, yang satu ditanyain mana lu mana Jep? Di bawah. Di kuku. Enggak, bisa langsung doang. Ini aja gue bilang denger kan. Jadi kita udah selesai makan dan kita mau ke Sunday Bowl. Jadi Sunday Bowl-nya lagi Halloween gitu guys. Gitu guys, nih kalian harus lihat. Udah naik guys, Jep yang enggak, berarti Jep kebakar. Jep mati di dunia Halloween ini. Enggak, semuanya mati guys. Tuh, kakinya di bawah. Tolong guys, lihat itu tuh. Nah,
Gak ada yang mau lihat, oke? Karena kita masih lama, masih jam 7 ketemuannya. Sekarang kita mau beli es krim. Aku belum puas lagi kopinya. Tapi udah? Kalau aku mau wajar. Jadi akhirnya mau makan dulu. Gak tahu tempat restoran. Aku udah. Kita mau pulang. Aduh, bucin. Di mana Jeb? Di mana Jeb? Tapi ini kopinya kemanisan. Karena tete lihat aku. Waduh. Nah, buat kamu aja. Makasih kak. Hai. Ini dong. Guys, kayaknya vlog ini isinya makan terus nggak apa lah ya. Hari ini vlog Putri kuliner. Kuliner di Bandung. Di sini enak. Ini tempatnya enak buat nongkrong, hang out sama teman-teman, mungkin teman-teman TikTok, teman-teman YouTube, teman-teman Instagram. Enak banget di sini. Sama keluarga juga kayaknya enak-enak aja. Soda. Soda. Sparkling water. Mojito. Mojito. Oh iya. Mojito.